I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, we're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Gelaran ajang Menpora Cup memunculkan aksi-aksi hebat para pemain tim Liga 1 Indonesia. Mereka pun pada akhirnya dikenal luas oleh para masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah penjaga gawang PSM Makassar Hilmansyah. Berkat penampilan hebatnya, akun Instagram penjaga gawang PSM Makassar Hilmansyah tiba jadi pujian netizen dan supporter PSM Makassar. Bahkan banyak yang mendoakan Hilmansyah masuk timnas Indonesia besutan Sintayong. Pujian untuk Hilmansyah semakin menjamur. Setelah dirinya tampil memukau saat PSM Makassar dan Persija Jakarta terlibat drama adu penalti di babak final Piala Menpora 2021 di Stadion Manahan Solo minggu malam. Hilmansyah berhasil menahan 4 tendangan eksekutor penalti dari Macan Kemayoran, yakni Marco Simic, Nofri Setiawan, Sandi Sute, dan Rico Simanjuntak. Ambil tendangan, kita tahu juga Sandi Sute termasuk pemain yang sering mengeksekusi penalti di liga sebelumnya. Sandi Sute terlihat cukup tegang. Kali ini Sandi Sute mengambil tendangan. Sandi Sute, oh! Sukar dipercaya lagi pemirsa. Kali ini tendangan yang dibaca oleh Hilmansyah. Meski melakukan 4 save telah laga tersebut, namun Cugu Eja gagal melangkah ke babak final Piala Menpora setelah kalah 4-3 dari Persija. Selama pagelaran pramusim Piala Menpora, Hilmansyah menjadi pilihan utama bagi pelatih Cugu Eja, Syamsuddin Batola. Bahkan, bisa dikatakan pemain dengan pos 1,83 meter ini merupakan raja penalti. Sebelumnya, pada babak perempat final dia juga menjadi pahlawan bagi Cugu Eja, setelah mengagalkan dua eksekutor PSIS Semarang yang membawa PSM lolos ke semifinal. Tidak dikalah, namun para supporter tetap bangga kepada para pemain Cugu Eja, yang telah berusaha dan bekerja keras dalam pagelaran pramusim Piala Menpora. No point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Nah, alhamdulillah, semoga kalian suka dengan video tadi. Jangan lupa untuk terus tungguin dan saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.